kalau teman-teman nyuci AC minta ke teknisinya untuk lubang ini disemprot atau ditembak ya teman-teman. Keler, ini mau nyuci AC Panasonic ya, Lur. Ini punya tetangga depan rumah minta tolong, katanya panas nggak bisa tidur, makanya minta cuci. Ya udahlah, sama tetangga wajib menolong bro. Oke, langsung aja kita buka covernya. Cara buka cover ini, tarik aja Lur, ini tarik, cari di sana baut. Di sini ada baut juga. Ini baut. Baut. Di sini juga ada. Aduh, gelap, nggak fokus. Oke, Lur, saya ulangin, di sini ada baut. Di sini ada baut. Satu lagi ini baut. Lepasin semua ya, Lur ya. Kalau untuk swing ini tinggal digeser aja nih, pentol-pentolnya ini geser ke sini, udah lepas. Ini baut ada di sini, di dalam ini ya Lur ya. Jadi dicongkel aja ini baru kelihatan bautnya, sama yang sebelah sana juga. Ini udah kelihatan bautnya ya. Kameranya nggak mau fokus. Oke, flash aja. Di sini ada bautnya, udah kelihatan, udah saya buka. Nih, tinggal dilepas ya. Lepas sok apa bodinya. Ini di sini ada soketan apa penguncinya ya teman-teman. Ini di atas bodi. Jadi ini didorong aja atau dicongkel, nanti lepas sendiri. Oke, saya lepas dulu. Teman-teman, ini udah kita lepas bodinya atau covernya. Kelihatan kotor, banyak lendirnya nih. Oke, kalau itu teman-teman, kalau mau nyuci sendiri ini harus diamankan ya. Ini apa namanya, modul sensornya, jangan sampai kena air, nanti bisa gampang mati tuh kalau kena air. Oke, kita pasang plastik dulu teman-teman. Oke teman-teman, plastik udah kita pasang. Kita cuci bodinya dulu. Soalnya saya sendirian ini teman-teman, nggak ada yang bantuin, nggak ada kenet. Kita cuci bodinya aja dulu. Kita setting dulu ya teman-teman. Steam andalan saya yaitu Star Wars. Oke, setelah kita setting langsung kita cuci.
Teman-teman, itu cover udah kita cuci. Saatnya kita kembali ke evap, kita semprot evap ya teman-teman. Ya lur, ini airnya ngumpul di sini nih lendirnya. Sedangkan lubang talangnya ada di sebelah sini nih. Tuh lubang talangnya. Ini pemasangan agak miring ke sini. Harusnya sini yang rendah, sini tinggi, jadi air biar air ngalir. Ini airnya nggak ngalir nih. Harus dinaikin dikit sini. Lupa kalau teman-teman nyuci AC minta ke teknisinya untuk lubang ini disemprot atau ditembak ya teman-teman. Jadi biar lendir yang di selang pembuangan itu kabur. Jadi minta disemprot ini, tembak gitu. Ini lubang talang ya yang pembuangan itu. Oke, kita semprot sekarang. Lur, udah bersih kembali, lendirnya udah pada hilang ya teman-teman. Saatnya kita keringkan. Oke lur, water udah selesai kita cuci ya, itu udah kita nyalakan. Bisa, ini udah maghrib lur, maghrib baru selesai nih. Ini Star Wars sudah masuk ke kandangnya.